Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk acara pemerintahan Pekan Padang Jaya sore hari ini, ya ini pelantikan antar waktu PAW anggota LHP yang sudah nonaktif. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, yang dilantik oleh Bapak Camat Kecamatan Balik Bukit atas nama Bapak Bupati Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Indah Sirrejeki sebagai juru tulis Pekan Padang Cahaya menyampaikan bahwa hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pekan Padang Cahaya telah diadakan pelantikan pengganti antar waktu anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekan Padang Cahaya. Dikarenakan anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekan Padang Cahaya atas nama Bapak Izwar telah meninggal dunia, sehingga digantikan oleh anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang baru, yaitu Bapak Zawahiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaan, bangsa yang
panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat taufiknya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, saya atas nama Bupati Lampung Barat, Camat Balikbukit, dengan ini melantik saudara Zawahiri sebagai anggota LHP Pukon Padang Cahaya, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Lampung Barat nomor .2B/277/KPTS/3Romawi.13/2023 tanggal 26 September 2023. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Liwa, 4 Oktober 2023, atas nama Bupati Lampung Barat, Camat M. Yones, SSTP, MH. Penandatanganan berita acara. Thank you.